Hey, what's up guys? Welcome back with me. Yap, selamat datang kembali di channel saya. Garing guys. Oke guys, di video kali ini saya ingin buat konten tentang COZ 1 lagi atau Clash of Zombie. Ya, untuk tema yang saya angkat adalah multiplayer guys. Jadi di sini untuk gameplay saya di multiplayer, udah lama nih nggak nonton multiplayer. Jadi kali ini saya mau main multiplayer. Di sini tujuannya buat nge-extend apa namanya? Extend time guys. Nah ini. Extend time. Ya, gimana ya guys ya? Extend time ban time. Nambahin ban time-nya guys. Nah, di sini kan apa namanya? Di sini saya udah 57 jam. Nah, di sini saya pengen nambah lagi. Nanti saya mau main multiplayer 3 kali aja lah guys. Jadi masuknya tuh video short video. Oke guys, di sini saya show dulu untuk sun hero-nya. Seperti ini. Mungkin di sini untuk Thanos-nya saya ganti armor karena armor udah lama nggak saya pakai. Terus ini untuk yang apa namanya? Claim akurat Hawkeye udah claim, jadi di sini saya nggak perlu merhatiin itu. Terus di sini drops-nya saya bawa Hawkeye 40 sama Kirov-nya 32. Di sini masih ada slot 20 kosong, nggak apa-apa lah. Oke, di sini kita langsung kasih attack yang pertama saja ya guys. Oh ya, ntar dulu, jangan lupa untuk titlenya Ever Victorious, karena Ever Victorious di sini dapat bonus reward guys pas waktu multiplayernya itu end guys. Oke, di sini kita langsung kasih attack yang pertama. Oke guys, di sini saya udah nemu target yang pertama, karena di sini kan tujuan saya buat nambahin waktu pen ya. Jadi saya ngincernya tuh food sama energi ya guys. Di sini kebetulan 1.5 juta, jadi ya saya ambil aja lah. Di sini untuk level hero-nya ada yang 70 guys. Ini berarti kategorinya hebat ini. Oke, kita langsung kasih attack aja ya guys. Dari sebelah mana ini ya? Sebelah sini aja guys. Sebelah sini, sana. Terus yang lainnya sebelah sana. Iya, langsung lag. Handphone saya langsung lag. Langsung lag parah. Oke, ada bintang 2. Waduh. Oh, ternyata aman, guys. Untung saja Venom-nya nggak makan, guys. Soalnya kalau Venom-nya mukbang, berarti satu hero saya harus mati, guys. Oke, di sini udah rata tuh. Nggak ada yang tersisa, hero-nya juga bersih. Oke, di sini untuk resource-nya lumayan guys, saya dapat 2 juta lebih untuk food sama energinya. Untuk server-nya di sini saya nggak peduliin tadi, soalnya saya nemu yang 32.000 tapi nggak saya ambil guys, soalnya saya buat apa server gitu loh, level hero udah max semua, jadi buat apa itu loh. Terus untuk nge-up daughter X juga nggak bisa karena yang dibutuhkan adalah 250.000, sementara untuk wadah saya tuh maksimal cuma 200.000 guys. Oke guys, di sini kita langsung gas attack yang kedua. Oke guys, ini saya udah nemu target yang kedua. Karena saya bosen banget search gak nemu-nemu, jadi kita ambilin aja lah guys. Ini untuk resource-nya sedikit, tapi karena SS-nya gede, saya penasaran aja kira-kira bisa ngeratain base ini gak ya. Jadi kita coba attack aja guys. Oke, kita langsung fight sana. Terus ini Draconic solo. Oh, harusnya sebelah sana ya Draconic ya. Gak apa-apa lah, udah terlanjur guys. Waduh, satu kali. Wow, satu hero mati guys. Oke, perfect. Resource-nya di sini saya nggak peduli, yang penting saya bisa ngeratain guys. Resource-nya dapat 400 ribuan guys. Oke, nggak apa-apa. Oke. Yang penting kalau misalkan base gede tanpa Ben Ugly, ternyata saya bisa ngeratain guys. Oke, mantap. Oke, berarti di sini saya hero-nya mati satu.
Toyota Tensei saja 2 diamond enggak apa-apa. Murah. Ya, di sini kita buat spell free 1 dulu. Habis itu kita langsung gas attack yang ke terakhir, guys. Oke guys, ini udah nemu target yang terakhir. Ya ini resource-nya sedikit, nggak apa-apa lah guys. Oke, kita langsung kasih attack aja ya guys. Oke, attack. Kita langsung attack saja. Ngelik. Oke, perfect point lagi guys. Selama gak ngeband Uglim rasanya easy ya guys. Ya mungkin karena lawannya nggak terlalu susah amat sih itu ya. Kalau susah mungkin baru berasa itu. Oke, di sini untuk resource-nya saya dapat food-nya dapat 300.000 sekian. Terus energinya dapat 600.000 sekian, ya lumayan lah. Oke lah, 3 kali aja ya guys. Karena dari tadi saya nge-search itu susah banget nemu beneran. Nih video saya nih yang record-nya itu durasinya 18 menit guys. Udah hampir 19 menit ini. Oke, kita buang dulu resource-nya. Dari 56 jam menjadi 58 menjadi 68, berarti nambah 10 sih ya, nambah 10 jam guys. Ya enggak apa-apa lah, lumayan. Oke guys, berarti untuk video kali ini saya cukupkan. Ya sebelum saya tutup, saya ucapin banyak-banyak terima kasih para teman-teman semua yang udah support saya. Baik dari view, subscribe, like, share sama yang nonton video saya. Terus ada iklannya, no skip. Terima kasih banget, thank you very much guys. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih telah menonton video saya. Thanks for watching, see you next video. My name is Danny, bye.